Saya sudah bermain sulap selama 10 tahun. Tapi, sejak berdiri di atas panggung ini, panggung The Next Mentalist, saya mendapat banyak sekali masukan. Saya banyak mendapat saran, kritikan, terkadang cacian dari orang-orang. Bahkan dari orang-orang yang gak ngetek saya di Facebook, ikut-ikutan mengkritik, mencaci maki, kadang banyak juga yang memuji. Saya suka bingung kalau begitu hasilnya. Kenapa kita harus berseteru sih? Kenapa? Gak datang langsung juga, gak ngobrol, beraninya ngomongnya di media sosial gitu. Dan banyak dari mereka mengaku magician senior, mengaku. Kita gak usah gap-gapan, kita gak usah berseteru. Karena malam ini, kita kedatangan magician tamu dari luar negeri. Dan akan kita pertemukan dengan magician yang mengaku senior dari Indonesia. Pertama-tama, kita beri tepuk tangan yang keras, yang paling meriah untuk magician dari Korea. Tidak lengkap jika tidak diimbangi oleh magician tuan rumah, magician yang mengaku senior, Mr. Jarwo Kuat. Kenapa aneh diundang kemari kagak dipanggil, suruh nyelonong aja. Aduh. Oke, kita ulangi. Oh, dikenalin namanya. Udah gitu nih, udah jadi pom-pom girl, kenapa lagunya tahun jebot? Ya Allah. Sesuai usia. Kita ulang. Beri tepuk tangan yang meriah buat tuan. Udah gak usah, di sini aja. Nanti abis napasnya. Tahu aja ente. Ntar gue sulap nih jadi kodok nih. Jangan dong. Kita sambut dari Indonesia, tuan rumah, Mr. Jarwo Kuat dan Poate. Oke, sebelum ini ditegur oleh KPI, kita angkat saja. Silakan, tadi Emon sudah dari Korea, namanya Emon. Emon Ejiban Emon sebenarnya. Tapi dari Indonesia, silakan tunjukkan trik Anda. Gue gak percaya dari Korea itu. Kenapa? Gue pernah beli handphone sama dia nih. Lu jangan suka buka kartu. Jangan kartu. Tunjukkan trik Anda sekarang. Go! Di samping saya seorang pusulap, seorang komedian, saya juga seorang mentalis. Menjaga tali silaturahmi bersama Lilis. Jangan Lilis, gue mau dikemanain. Itu singkatan dari mentalis ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Triknya. Saya akan tunjukkan sebuah trik buat Anda semua. Ini apa? Topi, orang juga tahu. Ini kain, saya jahit jadi topi. Okay. Ini apa? Tongkat. Ini spidol. Bener-bener. Saya rubah jadi tongkat. Oke. Okay. Biasanya ini apa? Pesulap ini. Ini orang lama. Jangan TKW gagal berangkat, saya angkat jadi asisten. Tega amat sih lu. Biasanya pesulap-pesulap lain pakai topi keluar kelinci, merpati. Saya bisa keluarkan jin dari topi saya. Jin, tepuk tangan dulu. Sungguh luar biasa kalau benar bisa mengeluarkan jin. Cap cip cup. Cap cip cup. Wah, cap cip cup. Terbang kuncup. Kuda lari ke atas genteng. Kring. Mana jinnya? Gak ada. Masa gak ngeliat? Gak ada apa-apa. Ini sebelah gue. Woi, kalau gue bukan jin. Apa? Lana bahan. Lupa ya lu. Oke, sekarang kita sudah menyaksikan dua negara. Tidak ada gap-gapan, tidak ada perseteruan. Kita akan terhibur malam hari ini. Karena ada gap generasi antara zaman dulu banget. Waduh, jangan pakai banget ya, ban kemari dong. Kalau kemari ya? Banget no Mas Indro. Banget Mas Indro. Dan generasi sekarang, kira-kira ya oke ya, dimaklumi aja ya.
kita akan memainkan permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu, ya, tapi masih signifikan zaman sekarang, yaitu memotong asistennya menjadi dua dari teman-teman kita dari Korea. Yang mana yang akan dipotong? Iya, beri tepuk tangan dulu. Dari Indonesia, yang mana yang akan dipotong? Yang mau dipotong? Ini. Jangan dong. Wah, enggak apa-apa dimutilasi. Jangan. Dimutilasi doang. Aduh, jangan, wah. Gue masih banyak dosa, gue belum mau mati. Ya elah kalau mati gue. Sementara mereka ribut-ribut. Kita saksikan saja. Enggak, tapi dipotong. Yang itu aja. Ini master tuh boleh dipotong enggak sih? Patut enggak di TV nasional? Mau dipotong, mau dibuang terserah kalau saya. Oh Allah, saking jauh. Kalau kagak ada samperin nih. Kalau disamperin mau diapain, Po? Oke. Mungkin kurang pantas ya. Benda seperti ini kita potong-potong. Gimana kalau saya usulkan? Benda sih, ya. Allah, tolong ini orang. Orang, oke. Okay. Bukan benda, seonggok daging. Oke. Okay. Kalau tadi potong kita gak bisa bermain. Minta asisten satu dari Emon. Keberatan gak? Gak apa-apa. Nanti saya double bayarannya. Biar cepet udah, yuk. Wow. Beri tepuk tangan dulu. Kedua belah negara akan memasukkan asistennya ke dalam kotak. Giliran yang muda dipegang, kita ditinggalin tadi. Ah, payah banget sih lu. Ape. Oke, silakan ke posisi masing-masing. Ayo. Go, silakan. Keduanya akan memasukkan asisten mereka ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan. Dan bersama-sama akan mencoba memotong asistennya menjadi dua. Apakah berhasil? Siapa yang lebih cantik? Siapa yang lebih memukau? Anda semua yang akan menentukan. Oke. Ngomong-ngomong, saya di sini juga tadinya seorang magician, tapi malam ini saya sebagai host Anda. Jadi saya tidak akan bermain sulap, hanya mengomentari. Silakan. Okay. Semua sudah pada posisinya. Seperti Anda lihat. Sudah? Sudah. Oke. Okay. Senjatanya silakan ditunjukkan. Oh. Kita pasang dulu pengamannya. Kita pasang dulu pengamannya. Pengamannya kita pasang dulu. Heboh sendiri, belum, diamankan dulu. Bisa tolong teman-teman? Yuk, tolong dibantu. Yo, saya host di sini, saya tidak boleh ikut bermain sulap. Ini dari Korea kok gayanya kayak gini. Santai, santai. Belum, belum. Oh ya, silakan dipasang pengamannya. Sudah? Sudah. Kita akan menyaksikan wanita dibelah menjadi dua. Pegang. Sudah siap? Sudah. Siap pada aba-aba saya? Ini kok pakai gergah aja sih? Yang sebelah sini kagak. Ini kan zaman dulu katanya. Yang no kan canggih. Ya, oke. Okay. Pada aba-aba saya? Silakan dimasukkan pengamannya. Kita lihat. Membelah wanita menjadi dua. Go! Oke, pada saat seperti ini, dua belah pihak berusaha memasukkan, ribut sendiri sebelah sini. Tapi kita lihat yang dari Korea begitu cool, tenang, confident. Dan tampangnya juga. Jangan tarik begitu, aduh. Ada yang pernah beli HP ke sini? Lepasin, silakan. Dan dorong sini, dorong sini. Ini ribut bener, woi. Ini, aduh, alut bener. Kita takut, aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, Anda semua. Jika punya penyakit jantung, jangan menyaksikan hal ini. Bukan tentang wanita yang digergajinya, tapi lihat dua orang tua melakukan hal-hal seperti ini. Kurang pantas dilihat di rumah. Sudah? Wah, kelihatannya sudah mencapai dasar. Mas-masan. Luar biasa ini. Dagingnya alot sekali. Yang alot juga gue. Silakan diangkat saja gergajinya. Sudah mulai terbelah ini tampaknya. Kita akan lihat bersama-sama apakah berhasil. Kita lihat dulu kandidat dari Korea. Silakan ditarik. Apakah berhasil? Belum, belum. Tunggu dulu apanya. Nafsu benar nih. Ya, di sini sudah mulai. Ada celah di sini. Tidak ada apa-apa. Dan ini asli. Kakinya kita cek ya. Oh ya, asli. Oke, kita lihat perwakilan dari Indonesia. Tempo duel, we. Silakan. Iya, ternyata terbelah juga. Luar biasa. Ada celah di antara mereka dan kita. Oh, beri tepuk tangan dulu untuk kedua negara. Sekarang kita akan kembalikan. Apakah akan selamat? Silakan dikembalikan ke semula.
sini juga? Iya. Masa mau belah terus? Silakan dikembalikan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Seperti Anda lihat, di Korea begitu tenang. Begitu rapi. Silakan pengamannya dilepas. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada asisten yang disakiti dalam acara ini. Apakah berhasil? Silakan kita dibuka. Kita buka yang di sini. Angkat. Ya. Yeah. Apakah selamat kedua-duanya? Yeay! Iya, beri tepuk tangan yang luar biasa. Ternyata di sini tempo duel way juga berhasil ya. Mau dari Korea, mau dari Indonesia. Ya, silakan turun kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan buat Emon. Emon Najiban Emon. Beri tepuk tangan buat Mr. Jarwo Kuat dan cheerleadernya Poati. Kita nggak perlu ada gap-gapan. Mau protes di Facebook, di media sosial, nggak perlu. Yang penting kita bisa menghibur. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, kami Jiban, Emon, Mr. Jarwo Kuat dan Poati mengucapkan selamat malam. Enak aja ente coba dulu, jangan asal ngomong doang. Masuk ke sini. Waktunya udah habis. Enggak bisa. Kami Jiban dan Enggak bisa masuk. Kita ini tunggu. Ini ada apa? Kita ada, tes mainannya dulu, udah selesai mas. Ada apa ini? Ada apa? Kita tes dulu. Mainannya udah selesai. Belum selesai. Gantian dong. Gantian, ayo masuk. Eh, Emon, itu gimana Emon? Hah? Lanjut. Dia aneh masukin. Dia harus masuk. Dia mesti masuk. Oh. Mesti masuk. Ya udah. Masukin aja. Masukin. Oke. Jangan ngomong doang, pengen lihat. Ngomong doang, masukin. Tuh jasnya buka, buang. Jas buka, buang. Coba. Malam ini saya host, bukan magician. Ya udah, jangan banyak ngomong deh. Masuk sini, gua kata. Ngomong doang dari tadi, kita lihat. Mon, teman kamu itu, Mon. Oke. Doakan saya ya. Oke. Apa susahnya sih? Iya, udah jangan banyak bawel. Apa susahnya? Masuk. Oke, masuk. Oke, udah. Terus ya, apa? Kakinya dikeluarin. Udah. Kakinya mana lubangnya ya? Mana lubangnya kakinya? Ambil di situ dulu. Udah? Oke. Okay. Iya. Mulai dingin. Ini kenapa sih? Udah diam. Bawel . Kalau mau bully magician di Facebook kita aja pasang. Aman, enggak bisa ketemu. Kita pasang. Mon. Mon. Emang enak. Mon, lu harusnya bantuin gue, Mon. Mon. Ada yang beli handphone tuh. Mon, bantuin, Mon. Eh, pengamannya tolong dipasang dulu dong. Iya. Iya, bantuin dulu dong. Copot 78526. 5826. Aduh, pelan-pelan. Aduh. Yes. Kenapa sih? Rasain lu sekarang. Emang enak. Mulai kesemutan ya kakinya? Hah? Udah kaki. Jangan banyak protes, diem-diem. Udah ya, udah kelar ya. Udah tarik, selesai. tarik. Oke. Waduh, itunya angkat dulu. Agak? Enggak. Itunya apa? Angkat dulu, macet. Ini. Aduh. Wow. Waduh, enak. Apapun yang terjadi, beri tepuk tangan buat magician yang membuli saya. Ini ada apa sih? Tapi kita kaki, buka. Saya tuh gak bisa ngerasain kaki saya. Kita buka dulu. Kalian ngapain? Diam-diam. Udah deh, udah. Cukup. Cukup ya. Cukup. Ya, apaan itu? Hah? Pinggangnya masih kenapa di situ. Ada apa? Mon. Kita gergaji pinggangnya. Hah? Biar tahu rasa. Udah. Oke, kita cukup sampai sini. Kita di sini untuk bersenang-senang. Hah, pinggangnya gue gergaji. Aduh. Hah, lu. Ini saya gak suka denger suara ketawanya ini. Kenapa nih? Puas. Kita pisahkan lagi. Biar tahu rasa. Kaki saya kok gak bisa? Bisa dong. Bisa tarik. Satu, apa, dua, tiga. Aduh. Kenapa ya? Kok kaki gak kesemutan lagi ya? Udah jangan bawel. Ini ada apa sih? Jangan bawel, tidur. Udah. Sekarang sudah terpisah, kita tinggalin. Oke. Biarin dia terpisah. Urus diri sendiri. Mon, lu jangan pergi, Mon. Sambung diri sendiri. Sini.
Aduh, ya udah. Terima kasih. Saya dan Emon cuma mau bilang buat semua orang-orang yang sudah posting di media sosial, yang sudah mengkritik kami, memuji kami, memberi dukungan, kadang-kadang mencaci maki, kita cuma mau bilang satu. Terima kasih udah nonton The Next Mentalist. Kami Jiban dan Emon. Selamat malam.